Segera dimulai, hadirin dimohon menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, padaku. Kualifikasi PON ke-21 tahun 2023 yang dilaksanakan di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Andr Setio Budianto, Sarjana Hukum MH, selaku Ketua Umum PBBSI Sulawesi Utara. JMPLN Sulawesi Umum 3, Pilon Wakil Ketua Umum 6, Bang Sulut sebagai manajer tim putri, Bapak Revi Novita, yang terhormat Kepala Balai Wilayah Sungai. Dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional, Pak Hendro Satrio, jadi gabungan dari MSM dengan Kepala Balai Jalan Nasional ini, manajer untuk tim putra. Ya, pemain sudah dihadirkan, meskipun mungkin ada beberapa yang masih melaksanakan kegiatan pertandingan Piala Kapolri di Jakarta. Bapak Ibu, gitu. Cuma tadi saya bisik-bisik sama Pak Waka, saya bilang untuk Piala Putri yang mungkin belum beruntung sehingga tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya, tapi kita punya tim putra yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Di atas kertas itu saya sudah nyerah. Di atas kertas, begitu tahu lawannya di grup A itu ada Sulut, kemudian DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Wah, itu orang bilang katanya gajah semua. Ini lawannya, gitu. Saya sudah berpikir, wah berat sekali, gitu. Nah, saya WhatsApp Pak Joko, gitu, tolong jaga mental mereka, gitu. Karena kalau soal kita bicara teknik apa segala macam ngeblok dan lain-lain, nah itu sudah nggak laku di sana. Ini sudah main. Kalau latihan boleh, tapi kalau sudah main itu tinggal mental, ya menjaga mental, menyiapkan mental supaya siap tanding, siap bertempur, gitu. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa kemarin sore, gitu, semua rebutan itu. Lantas itu WhatsApp saya, telepon saya karena saya lagi ada yang lain, beberapa kali saya tidak angkat. Akhirnya saya telepon balik, beliau laporan bahwa tim putra menang dengan skor 3-2. Oke, luar biasa. Milik kita semua. Bukan punya orang lain, tapi itu milik kita yang selama ini berinteraksi sama kita dan sedikit banyak kita ikut mewarnai mereka. Ya, terlepas mungkin yang tidak paham tentang voli hanya berdoa saja, hanya memberikan support semangat saja gitu, tapi juga setidaknya ini semuanya karena apa keinginan baik dan doa-doa kita semuanya. Waktu itu pelepasan ada Bu Dona Teles hadir juga mewakili Pak David, ya, kemudian dari beberapa rekan, kita semuanya tinggal berharap dan berdoa. Nanti hari Kamis mereka akan melawan tim Jawa Timur. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya Tuhan mendengarkan doa kita semuanya bisa juara. Amin. Ya. Kemudian hari Sabtunya nanti mereka akan melawan Kalimantan Timur. Gitu. Ya. Jadi saya berpikir Timur Barat. Kalau Timur itu biasanya di samping, Pak. Kalau Utara itu di atas. Mudah-mudahan yang di atas itu yang juara. Gitu. Ya, yang timur biar aja pinggir-pinggir aja lah, samping kita-kita yang gitu. Di atas itu paling utama. Ya, mudah-mudahan PON ya yang ke-11, ke-21 yang rencananya besok pagi akan berangkat. Tim ini bisa kumpul, bisa berangkat, bisa melakukan pertandingan semua karena partisipasi dari para manajer. Ya, tanpa ada peran serta dari manajer semuanya, maka tim ini hanya bisa mungkin memandang saja teman-temannya di sana yang sedang bermain.
Tapi sekali lagi, karena peran serta beliau-beliau, adik-adik semuanya yang tergabung dalam tim putri maupun tim putra, semuanya bisa berangkat. Mohon izin jenderal 1, jenderal 1, 2, 3. Mohon izin 1, 2, 3. Mohon izin jenderal 1, 2, 3. Oke. Mohon izin jenderal 3. Kali lagi 1, 2, 3. Ya, semangat. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selesai. Siap. Hari ini saya selaku Ketua PPPSI Provinsi Sulawesi Utara melepas tim putra dan putri bola voli yang akan melaksanakan kegiatan prakualifikasi PON ke-21 di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, tentu kegiatan ini bisa terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak, antara lain ada dari Bang Surugu, kemudian dari Kepala Balai, Balai Pelaksana Jalan dan Balai Wilayah Sungai, dan termasuk juga dari PTMSM yang telah mendukung dalam bentuk mereka siap untuk atau beliau-beliau siap untuk memanajeri ya tim-tim tersebut ya, karena tanpa dukungan dari beliau-beliau pasti ini juga tidak akan terlaksana, termasuk juga dukungan dari PONI Provinsi Sulawesi Utara. Ya, harapan kami bahwa tim ini yang sudah terpilih baik putra dan putri ya bisa melaksanakan kegiatan prapon, ya, ada pertandingan dengan beberapa tim dari daerah lain, bisa berupaya secara maksimal menunjukkan keterampilan apa yang sudah dilatihkan selama ini oleh para coachnya, para pelatihnya ya, sehingga nanti ada hasil yang positif, ada hasil yang maksimal, menunjukkan betul bahwa selama ini kerja keras yang mereka sudah lakukan itu betul-betul nanti teruji dalam pelaksanaan prakualifikasi PON ini sebelum nanti pelaksanaan PON itu sendiri. Ya, kita meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara ya, agar tim ini yang pertama tentu berangkat dalam keadaan sehat walafiat, tiba di tempat tujuan dan bisa bermain ya sampai nanti akhir kompetisi dengan hasil yang bagus, harapannya menang ya, mendapatkan posisi yang terbaik. Kalau melihat potensi atlet